dalam riwayat bersama Sayyidatuna Aisyah, bersama Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah pernah cemburu sama Rasulullah SAW. Waktu itu Sayyidatuna Aisyah sedang belajar masak, belajar masak. Setelah masak, Siti Aisyah, Rasulullah SAW disiapkan di hadapan Rasulullah beberapa roti, gitu ya. Ada maroknya, ada kuahnya. Siti Aisyah sedang masak. Setelah masak, Sayyidatuna Aisyah sedang serius-seriusnya masak ini. Umurnya ketika itu sekitar 14 atau 15 tahun. Baru gede, lagi semangat-semangatnya membahagiakan suaminya. Karena Siti Aisyah, Rasulullah wafat usianya baru 18 tahun. Sementara putri Rasulullah, Siti Fatimah, usianya berapa? 30 tahun. Masak Sayyidatuna Aisyah. Ketika sedang masak, ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata jariah, hamba sahaya, perempuan yang membawa apa? Membawa lauk, membawa kuah, yang membawa marok. Kata Rasulullah, siapa di luar? Saya hamba sahayanya Ummu Salamah. Ya Rasulullah punya istri juga namanya Ummu Salamah. Rasulullah punya istri itu memiliki kelebihan masing-masing. Ummu Salamah itu terkenal pintar masaknya. Jadi bawa lauk untuk Rasulullah SAW yang ketika itu di dalam rumahnya Siti Aisyah yang sedang belajar masak. Ini gimana caranya saya supaya apa? Membahagiakan suami saya. Lagi asik-asik masak, tiba-tiba ada makanan yang enak datang. Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Ini kesukaan Rasulullah, favorit Rasulullah, datang dari rumah seorang istri Rasulullah. Siti Aisyah yang sedang masak tiba-tiba datang ke tempat hamba sahaya tersebut, mengatakan, ini datang dari mana? Dari Ummu Salamah. Apa yang dibawa? Marok untuk Rasulullah SAW, kuah daripada masakan Ummu Salamah, kesukaan Rasulullah, wahai Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Kamu bawa pulang enggak? Kalau enggak saya pecahin piringnya. Yang jadi masalah di hadapan beliau Siti Aisyah ketika itu ada Rasulullah. Kalau ngomongnya hanya berdua saja mungkin biasa, tapi cewek tuh lihat tuh bahayanya cewek. Inna kaidakunna azim, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya muslihat perempuan itu azim. Allah yang bilang. Sementara muslihatnya syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, dhaif, lemah. Di dalam Al-Qur'an kalian baca, betul kan? Setan Allah Subhanahu wa taala sifatkan, tipu muslihatnya itu sangatlah lemah tipu dayanya. Tapi kalau perempuan, inna kaidakunna azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa perempuan itu begini dan begitu, enggak. Memang udah bawaannya begitu. Begitu. Makanya orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya paling besar. Orang yang paling bukan curhat ini ya. Orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan ada seorang wali di negeri Hadramaut ditanya, kenapa kamu bisa soleh seperti ini? Kamu mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena sabarnya dia sama istrinya. Setiap hari diomelin sama bininya. Setiap hari diomelin sama istrinya. Maka Siti Aisyah mengatakan, kamu bawa pulang atau tidak? Kalau tidak saya pecahkan di sini juga. Bingung ini. Hamba sahaya pulang diomelin istri Rasul, enggak pulang diomelin istri Rasul. Enggak enak kan jadi begitu. Kalau dia pulang diomelin Ummu Salamah, enggak pulang diomelin Siti Aisyah. Akhirnya galau dia. Diam aja di situ. Rasulullah ngeliatin, ini mau ngapain ini Aisyah ini. Ternyata benar, diambil sama Siti Aisyah dan dilempar makanan tersebut di hadapan Rasulullah. Maka takut itu hamba sahaya dan dia pun pulang. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, enggak lauk di sini, enggak lauk dari situ. Maksudnya apa? Enggak ada lauk. Sekarang makan siang enggak ada lauk. Ini enggak, itu enggak, kata Rasulullah. Kata Siti Aisyah. Siti Aisyah pergi. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita akan arti cinta. Sahabat saya bertanya, apa arti cinta? Ketika Rasulullah SAW mengambil sisa-sisa makanan tersebut dan tertawa lalu mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, pergi jangan mendekat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang seperti itu ada di zaman Rasulullah SAW, di kehidupan baginda Rasulullah SAW.